Welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Parwati. Kali ini kita bakal kembali review produk dari Jim's Honey. Dan ini aku udah punya satu paket. Langsung aja kita unboxing. Nah, berhubung gak ada gunting nih, kita bakal pakai ini. Apa namanya ini, Kak? Obeng. Pakai obeng. Unboxing paket pakai obeng. Ini gimana caranya nih? Gak nambet deh. Mainkan bukaan. Ini udah. Sudah sebentar. Gunting-nya kemana kadang? Nih, kita balikin. Oke, kita buka dulu. Ini tasnya kecil, tapi udah dapat free box ya, free box eksklusif yang sana ini. Nah, ini dia, kita buka bubble wrapnya dulu. Aduh, kayaknya kecewa. Cing cing, this is. Langsung aja kita lihat dalamnya. Oh. Wah, apa itu jadu? Diisi cair garam-garam. Ada nih. Oh. Betul ya. Nah, ini dia tas HP dari Jim's Honey. Ini ada Infinity Bag ya. Dan ini untuk warna coklatnya. Detail jaritannya bagus banget, rapi banget. Dan seperti biasa, tasnya dari bahannya dari kulit sintetis grade A ya. Dan resletingnya udah chrome gold. Ini dia punya dua ruang ya. Sisi pertama, yang kedua. Bahannya polos, sampingnya polos, dan ini motifnya kayak melendung-melendung gitu. Dan ini ada logo Jim's Honey-nya. Oke, langsung aja kita bakal buka untuk sisi yang pertama. Kita keluarin dulu isinya dalamnya. Terus ini kita buka juga. Kita keluarin apanya itu, jatuh-jatuh. Enggak kok. Nah, ini ada tali panjangnya yang bisa di-adjust, disesuaikan sama tinggi badan kamu. Oke, untuk detail dalamnya di sini untuk ruang yang pertama, so pasti ya full print Jim's Honey. Kayaknya silika gelnya deh nih ya. Ini enggak bocor kok deh. Iya, nah, untuk ruang yang pertama nih full print Jim's Honey dan ada slot untuk naruh kartu gitu ya, 1, 2, 3 slot. Terus untuk ruang yang selanjutnya sama juga, ada slot kartunya dan pastinya full print Jim's Honey.
Untuk talinya nggak usah deh kita pasang, nggak apa-apa kan ya. Oh ya, nanti ambilin yang di gini aja kan. Oke, ini untuk detail dalamnya. Untuk detail luarnya, ini jaritannya rapi banget. So, buat ladies yang mau order, langsung aja klik link di deskripsi ya, atau langsung ke Shopee Parwati_Jimsani. Mumpung stoknya masih masih lumayan gitu, dan stok warnanya juga masih lengkap, so langsung cus ke Shopee Parwati Jimsani ya, atau kalian bisa juga order di TikTok Parwati Collection. Oke? Nah, sekian untuk review kali ini. So, jangan lupa buat kalian yang mau order bisa di Shopee. Bisa di Shopee Parwati Jimsani ataupun di TikTok Parwati Collection, atau kalian juga bisa langsung klik link yang udah aku taruh di deskripsi. Oke? Thank you, see you.